Tim Opsional Unit Reskrim Polsek Eleng Barat 1 berhasil meringkus spesialis pelaku bobol rumah kosong di kawasan Macan Kumbang. Hasil kejahatan pelaku tersebut digunakannya untuk main judi slot. Kecanduan judi slot membuat Puji Yantoro, 27 tahun, nekat membobol rumah kosong di kawasan Macan Kumbang, Eleng Barat 1, Palembang. Kemudian menggasak sejumlah barang berharga milik korban. Aksi yang dilakukan pelaku pun terekam CCTV. Berbekal rekaman CCTV itulah, korban ngadu ke Polsek Eleng Barat 1. Yang mak ini, tim opsional unit reskrim Polsek Eleng Barat 1 berhasil meringkus tersangka Puji Yantoro beserta Rahmat Hidayat yang berperan jaju ke barang hasil palingan. Polisi jelas ke, jika aksinya tersangka Puji masuk perkaran rumah dengan manjat pagar terus mencongkel jendela rumah korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka Puji merupakan residivis serta spesialis bobol rumah kosong. Yang kita amankan ini memang sudah merupakan residivis, kemudian juga spesialis bongkar rumah. Jadi ada beberapa TKP yang sudah pernah dilakukan oleh tersangka ini. Untuk yang sedang kita amankan ini, tersangka melakukan pencurian di Pasar Kumbang, Kecamatan Nirbar 1. Pelaku dengan modus memang sudah meniat sebelumnya dari rumah untuk melakukan pencurian ini dengan membawa alat-alat seperti linggis, kemudian juga obeng dan juga satu buah tas. Jadi tersangka datang ke TKP, kemudian memantau situasi apabila ada rumah-rumah kosong, baru tersangka masuk dengan cara melompat pagar, kemudian membobol jendela, ya, jadi membobol jendela. Kemudian tersangka masuk dan mengambil. Sementara tersangka Puji Yantoro ngaku ada beberapa barang yang sudah dijajarnya melalui Rahmat Hidayat yang hasilnya dipakai untuk main judi slot serta bayar utang. Puji, Pak. Puji. Masuk lewat mana, Boy? Lewat depan, Pak, naik pagar. Naik pagar? Iya. Itu barang-barang yang diambil itu dijual, ya? Iya, Pak. Untuk? Untuk bayar utang, Pak. Terus? Main slot. Main slot. Nyabu? Nyabu. Tidak, Pak. Nyabu. Apa pegawai kita? Pegawai aku, pegawai bangunan, Pak. Lah berapa kali Pak maling? Tiga, Pak. Berapa? Tiga. Dua kali? Iya, Pak. Di mana aja, Pak? Sebut. Di mana? Pak. Di Kancil Putih, Pak. Terus? Terus? Iya, di Kancil Putih itulah, Pak. Dua kali. Iya. Sama ini. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 363 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mulyadi, Pal TV.